Inilah kereta balas melintas di area Kopo sampai Terceng Kopo. Inilah Interchange Buah Batu dan Longspan Bridge Buah Batu, trek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nampak lalu lintas ramai lancar.
Inilah akses tol Babatu, interchange Babatu ke arah Soreang, ke arah kota Bandung. Nampak walaupun tidak ada alat berat dan kereta, tetap masih ada pekerjaan untuk jalur kereta cepat, baik rel maupun sarana OCS yang sedang dikerjakan. Tampak hampir 10 orang lebih ada yang mengerjakan di pinggir jalur dinding parapet. Inilah trek kereta cepat Jakarta-Bandung di jalur Sabret Lengger Batu Nunggal, kilometer sekitar 130-131. Tiang OCS, sound barrier, serta pagar keamanan. Dan pagar stainless yang menghadap jalan tol, sedangkan yang menghadap perumahan berupa sound barrier peredam suara.
Inilah jalur subgrade kereta cepat Cibaduyut Cirangrang. Nampak pagar-pagarnya yang mewah, berpagar stainless steel, baik di kiri ataupun kanan trek ini, karena jauh dari pemukiman. Ini adalah jalur trek kereta cepat dari arah stasiun Tegaluar ke arah Jakarta, ke arah Padalarang, ke arah Karawang, ke arah Halim, Jakarta. Inilah trek yang sudah jadi, baik OCS maupun trek jalurnya sudah selesai. Dan ini adalah jalan tol Purbalenyi kilometer 137, dan ini DK 126500 untuk trek kereta cepatnya. Inilah jalur trek kereta cepat Jakarta-Bandung yang berada di daerah Kopo sampai Cibaduyut. Jalur ini jalur elevated dan jalur subgrade. Dan sebelah kanan jalan kereta ini adalah jalan tol Purbalenyi kilometer 136500 dan DK 126 untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Inilah jalur kereta cepat yang sudah terpasang rel dan bantalan dan batu balas.